negara mana pun. Negara mana pun harus berteraskan kepada isu yang enggak fundamental, iaitu pertumbuhan ekonomi. Kita harus laksanakan tugas ini dengan sedaya upaya kita. Kalau ekonomi itu tidak berkembang, kalau pelaburan tidak dapat bertambah dalam negara kita, nasib pekerja, pembangunan, pemerataan ekonomi, keadilan sosial akan terhambat. Kita harus faham, tanpa membangunkan suasana persekitaran yang baik, produktiviti tidak akan meningkat. Hari ini, hari pekerja. Cara kita iktiraf kemampanan pertumbuhan ekonomi kerana pelabur, kerana pandangan dan kecekapan kepintaran eksekutif dan golongan profesional. Pekerja, tukang bersihkan pejabat dia, semua itu harus diambil kira dalam pemikiran kita. Jadi oleh demikian, dalam pemikiran kita tentang ihsan dan rahmah dalam madani ini, saya nak semua pimpinan fikir dalam kerangka yang lebih besar. Semua yang memberi sumbangan harus diberi pengiktirafan dan penghargaan. Sementara itu, segala bonus dan apa-apa kemudahan kesihatan, pendidikan yang harus kita bantu, saya akan segerakan sebaik ada keuntungan. Itu sudah saya jamin, saya jangan bimbang. Ya. Dan kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan badan-badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah RM1 juta kepada MTUC dan RM1 juta kepada QPEX sebagai permulaan.